yang akan kita panen aja, kita akan teruskan di polybag. Polybag nanti kalau sudah berkembang bar, kita jadiin. Ini usianya sekali lagi teman-teman 4 bulan ya. Setelah hidup kita susun akar di polybag sebisanya. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita di kebun budidaya itu teman-teman masih nyangkol. Nah, teman-teman, ini kita hampir jam 10 ini teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kegiatan kita masih tetap di budidaya sancang. Ini di lokasi geron-geronan yang kedua. Ya, teman-teman, dekat sih dari rumah, nggak jauh amat. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melihat mereka aktivitas Hero sama Win, tapi nanti kita akan ini teman-teman akan panen. Ya langsung aja teman-teman kita lihat yuk sebentar yuk. Nah, ini teman-teman akan kita panen ya. Akan kita panen. Kenapa? Ini kemarin kan kita sama-sama belajar, kita arahkan, kita kawatin. Kemudian sebagian kita press. Nah, jadi ini harus kita panen. Kalau nggak kita panen dia keinjek-injek. Karena kegiatan kita di sini sering sekali, sehingganya butuh kita ini, kita tanamnya di pot aja. Nah, ini teman-teman perlu teman-teman saya sampaikan ya, ini dari bahan stek ya yang sudah bercabang. Ini akan kita panen aja, kita akan teruskan di polybag. Nanti di polybag sudah berkembang, baru kita pindah di pot. Nah, ini teman-teman modelnya kita buat yang mami aja ini, seperti ini. Oke ya, kita langsung aja teman-teman ya. Kita potong di sini aja. Nah, ini juga sebenarnya kurang panjang. Udah, nanti kita kalaupun dia kurang besar, nanti kita buat ini aja. Kita buat yang baru dengan cabang yang baru. Ini umurnya dari stek kurang lebih 4 bulan, teman-teman. 4 bulanan ini, teman-teman. Sudah program akar. Nah, sudah program akar ini, teman-teman. Nah, ini akan kita lanjut di polybag aja. Polybag nanti kalau sudah berkembang baru. Kemudian ini. Wah, buntingnya udah nggak tajam, teman-teman. Oke. Udah beberapa yang masih nyangkut ini. Oh, ini malah patah ini kan. Dia keinjek-injek dia, teman-teman. Hilang satu akarnya. Enggak masalah, nanti dia tumbuh lagi. Oke. Tinggal yang ini. Oke. Ada yang paling bawah ada satu, teman-teman. Stek aja, teman-teman. Dari bahan stekan ini. Ah, ini kan akarnya patah juga nih. Akarnya patah. Kena injek-injek, teman-teman. Oke. Oh. Dah, nanti kita program di polybag aja, teman-teman. Lumayan lah, setengah dua. Kemudian ini teman-teman, sama aja ini teman-teman. Nih patah keinjak, patah dia. Jadi terpaksa kita panen, kita teruskan di dalam pot. Nah, kita jadiin, kita teruskan dalam pot aja.
Oke, ini ada lagi yang belum kita potong. Ini usianya sekali lagi teman-teman 4 bulan ya. Ini sudah ini loh. 4 bulan dari stek awal. Setelah hidup kita susun akar di polybag sebisanya. Kemudian kita lanjut di sini di ground. Silahkan dicek sendiri videonya dari awal stek sampai dia kita ground ini teman-teman. Bagi yang belum ya, kalau yang ngikutin mah dia tahu dia perjalanannya ini. Oh, ini ada satu yang ke bawah. Nah, ada lagi. Ah, kecil. Oh, ada lagi nih agak gede. Nah, nih teman-teman. Oh ya. Dua ini akan kita polybag aja. Nggak usah di ground sini. Sudah waktunya dia ini teman-teman ya, apa namanya? Kita bentuk di apa namanya? Di polybag. Terus selanjutnya di pot. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi di sini budidayanya sudah mulai yang los pucuk semua. Yang kecil-kecil sudah harus kita panen. Kalau enggak keinjek-injek dia kayak ini tadi. Teman-teman. Lumayan loh bentuknya. Kita lanjutkan ya di polybag nanti. Kita rapikan lagi nanti akarnya. Masih ada yang ke bawah dia. Lumayan bentuknya. Oh, 4 bulan. Stek aja teman-teman ya, jangan nggak nyetek. Kalau kayak begini ini hasil tangan sendiri ya, hasil keringat sendiri ya, diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dan berkembang sampai seperti ini. Itu luar biasa sekali teman-teman. Daripada kita nggak budidaya, beli terus payah teman-teman. Oke, kecuali teman-teman yang nggak ada waktu, sibuk kerja, itu sibuk kerja nggak ada waktu, kemudian lahan nggak ada ya nggak apa-apa, bisa. Oke ya, ini aja ya, mudah-mudahan inspirasi buat teman-teman semuanya di sana. Dan ini yang kedua. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan cari yang mami, akan kita panen teman-teman, akan kita panen. Lumayan lah. Oh ya, lumayan ya. Lumayan. Panen dua bahan mami. Oh. Lumayan, teman-teman. Anem aja. Cara steknya ada itu tutorialnya di YouTube. Silahkan dilihat. Yang bagi nonton Facebook halaman ada juga, di bonsai berada juga halamannya ya, Facebook juga ada, di YouTube juga ada. Silakan teman-teman belajar sama-sama, kita sharing. Oke, ini aja, saya pamit undur diri teman-teman. Saya Iwan Bonsai Brother, salam otak kanan, salam bagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman. Nah, ini lahan budidaya kita tuh, ransumnya. Oh, Kak Win lagi nyangkol. Oke, selanjutnya kita akan panen lagi teman-teman. Saya buat videonya jadi dua ini teman-teman. Oke ya, ini aja aktivitasnya teman-teman, lanjutkan.
Jangan berhenti apa yang sudah dimulai. Mana di situ ya? Kau ini ada ya? Oke. Oke, teman-teman. Gas kan? Mantap. Oke.